Hello, lo 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 guys. Ini dia adalah penampakan Kumpai Slayer dan Comet Slayer yang akan diungsikan. Kenapa diungsikan? Karena kolam tersebut akan dihancurkan. Kan. Ini dia penampakan kolamnya saat ini. Nah, nanti setelah kolamnya jadi, kita lihat apakah yang akan terjadi pada kolam ini. Makin lebar, makin kecil, atau makin bagus, gus. Oke, baiklah. Sekarang kita siapkan plastiknya untuk memindahkan ikan. Karena tempat saya dengan tempat beliau ini dekat, jadi kita ala kadarnya aja ya. Tapi walaupun dekat, kita tetap pastikan bahwa plastiknya tidak bocor. Baiklah, kita eksekusi, kita serok dengan serokan mini. Walaupun ikannya besar, tapi serokannya cukup kecil. Angel wes, angel, oh nggak dapet, oh ditinggal pergi, aduh, kebalik masuknya ikannya, aduh, lepas lagi. Aduh, perjuangan nangkap ikan ini lumayan bikin pinggang encok guys. Jadi perjuangannya tidak direkam sampai akhir, tahu-tahu udah dapet. Kita duduk bersila dulu. Kita masukkan plastik yang tadi, kita cemplungkan di dalam kolam penitipan yang sangat amat mahal ini, sehari 200.000 titipnya. Oke, setelah plastiknya direndam di dalam kolam saya yang ini, kita langsung masukkan ikannya. Langsung masukkan cemplung-cemplung satu per satu. Oke, semoga ikan di sini betah dan cepat beradaptasi. Semoga dia sehat sampai kolam rumahnya yang baru jadi. Semoga cepat selesai dan dilancarkan.